ada banyak kejadian yang terjadi selama seminggu ini. Dan beberapa kejadian tersebut bahkan membuat heboh jagat dunia maya dan menuai berbagai macam tanggapan dari warganet. Mulai dari pengendara mobil arogan yang halangi ambulans, aksi copet gagal, dan masih banyak lagi. Kali ini kita bakalan rangkum kejadian-kejadian tersebut di Viral of the Week. Viral di media sosial dengan sebuah video yang memperlihatkan seorang pengemudi mobil Toyota Sienta yang arogan dan menghalangi laju dari ambulans. Kejadian ini bermula ketika pengemudi mobil Toyota Sienta tak memberikan jalan kepada mobil ambulans hingga terjadi aksi saling kejar-kejaran antar keduanya. Kejadian ini terjadi di jalanan kota Bekasi. Melihat hal ini, ada seorang pemotor yang diduga relawan pengawal ambulans mengejar pengemudi mobil Toyota Sienta tersebut. Saat terkejar, terjadi saling adu mulut antar kedua belah pihak. Bahkan sang sopir ambulans yang sempat berhenti karena kejadian ini dan juga sampai keluar dari mobil karena tersulut emosi. Akibat perselisihan antara keduanya, jalanan di tempat tersebut sampai mengalami kemacetan. Kejar-kejaran ya. Lain halnya dengan pengendara mobil Pajero berikut ini. Tidak menghalangi, namun pengendara mobil Pajero tersebut nekat mengekor laju ambulans yang tengah membawa pasien. Padahal diketahui kalau orang-orang yang berada di dalam mobil Pajero itu bukan keluarga maupun kerabat dari pasien yang berada di ambulans. Sehingga diduga pengendara Pajero itu hanya ingin terbebas dari kemacetan dengan memanfaatkan mobil ambulans. Seperti yang diketahui, mengekor atau membuntuti ambulans tanpa alasan yang sah adalah perilaku yang sangat berbahaya dan ilegal. Dalam rekaman video berikut ini memperlihatkan perselisihan antara dua mobil yang saling kejar-kejaran. Seakan tak terima disalip satu sama lain, kedua mobil itu bahkan sampai hampir beradu senggol di jalan tol Tangerang Merak. Aksi kedua mobil ini tentunya sangat membahayakan, terlebih bagi pengguna jalan lainnya. Karena terlihat dengan jelas di sekitar mereka ada beberapa kendaraan yang berkendara dengan aman di jalan tersebut. Saat video ini viral, banyak warganet yang mengecam aksi saling salip tersebut. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan petugas parkir yang diduga melakukan kecurangan. Dalam video yang diunggah, terlihat pengendara marah ke petugas parkir. Hal itu disebabkan petugas tersebut diduga melakukan praktik curang uang senilai Rp20.000. Sayangnya tidak disebutkan di mana lokasi kejadian tersebut.
Namun dari kejadian ini dapat kita jadikan pelajaran agar lebih teliti jika berada di tempat pembayaran apapun, tak terkecuali pembayaran parkir. Namanya siapa? Saya bukan masalah nominalnya, saya cuma mau kejujurannya aja. Nama siapa? Oh, ditulis aja itu, Kak. Enggak, saya maunya kan masuknya pakai komputer. Pulangnya saya maunya pakai komputer. Oh, Kak, aku tunggu dulu ya, Kak, ya? Enggak, saya mau nunggu sini. Kantor ya. Tadi saya ngasih scan barcode. Tapi nggak di-scan, terus orangnya minta 20.000. Saya bukan masalah nominalnya, terus saya minta truknya, dia nyarinya nggak bisa. Siapa namanya? Adianca. Siapa? Adianca. Adianca ya, nih ya. Nanti besok saya masukin laporan lagi ke kantor. Linknya besok pecat aja, Pak, pecat. Nggak perlu, Pak, pakai karyawan kayak gini, Pak. Ya, pecat aja besok, Pak. Lihatlah pengendara motor gagah berani berikut ini. Terlihat dalam video dirinya dengan bangga menceritakan kejadian di mana dirinya selamat dari polantas meski tak memakai helm. Sungguh luar biasa pemuda penerus bangsa yang satu ini. Sumpah tadi kan aku udah pakai helm, terus lewat daerah yang penuh polisi tadi, dengan PD-nya aku belok aja, nggak urus, mau ketangkap mau enggak. Dan sekarang aku lagi Polresta. Biasa aja. Lihatlah seorang pria yang diduga adalah pencopet berikut ini. Menurut kabar yang beredar, pria ini melakukan aksi copet namun ketahuan oleh korbannya. Untungnya pria ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Karena kalau tidak, maka para warga yang baik dan budiman akan memperlakukan pria pencopet tersebut dengan layak serta mulia. Nih, apal ini mukanya nih. Copet nih, apal ini mukanya nih. Ayo ke situ tuh. Apa ini mukanya nih? Ngomong yang benar, goblok. Gimana? Selain itu, dalam kejadian ini juga memperlihatkan hal yang serupa. Terlihat seorang copet hampir diamuk massa ketika aksinya ketahuan oleh beberapa penumpang KRL. Alhasil copet tersebut yang hendak akan dihakimi massa. Beruntung beberapa petugas KRL berhasil menyelamatkan lalu menyeret keluar pelaku dari gerbong kereta. Sementara para penumpang KRL yang merasa geram dengan aksi copet tersebut langsung meneriaki dengan kata-kata indah bak mutiara. Itu tadi kumpulan kejadian di Viral of the Week. Dan terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa subscribe.